teman-teman, aku lagi ada di luar nih. Aku mau ikut lomba. Aku ikut lomba 17 Agustus. Aku baru aja bangun tidur. Iya. Tapi iya. Karena ini udah malam, guys. Iya, udah malam, guys. Tapi kita mau ikut perlombaan. Oke. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ini baru bangun tidur dia. Jadinya matanya masih kubil banget. Udah gak karuan matanya kemana-mana. Baik teman-teman, Kianu ikuti perlombaan Dede Kianu. Main apa ya? Ikuti terus. Inilah tempat atau lokasinya yang dibuat perlombaan ya bun ya. Jadi sudah ada nasi tumpeng. Jadi nasi tumpeng ini kita dibuat patungan ya bun ya. Jadi untuk semua seluruh warga di RT kami, kami patungan untuk buat nasi tumpeng ini. Nanti kita bakalan makan beramai-ramai. Jadi sudah setiap tahun kita seperti ini ya. Semangat. Semangat gitu. Semangat. Ini juga ada buah-buahannya. Nanti buat pencuci mulutnya. Ini saya kasih semangat buat Kianu untuk perlombaan. Karena tadi juga dia malas-malesan tidak mau ikut lomba. Katanya aku gak mau bunda, aku capek, aku malas. Karena mungkin dia habis bangun tidur, jadinya bawaannya malas ngantuk. Nah itu aja, matanya masih kubil, masih kelihatan ngantuk. Jadi saya masih terus ngasih semangat dia. Dede semangat ya, semangat biar dapat juara satu. Saya bilang gitu, jadi dia seneng. Biar dapat hadiah tuh, saya tunjukin yang di belakang itu. Jadi kami ini setiap tahun bikin perlombaan seperti ini. Yang penting anak-anak dulu seneng, anak-anak diutamain, nanti baru orang tuanya. Ini saya kasih semangat dia ya bun. Dede, Dede menang juara berapa? Juara berapa? Juara dua. Azam juara berapa? Iya, kamu juara berapa? Tiga. Hore, menang semua. Juara satu. Bilang apa? Bilang apa? Iya. Kedua. Ada yang megangin dong dari sana. Benar ini yang ngasih. Diam situ, diam. Ini. Udah biarin bol dulu. Ya, Salim, Salim, Salim. Bilang apa? Alhamdulillah Dede Kianu seneng banget. Walaupun dia hanya dapat juara dua, tapi dia seneng. Yang penting dapat kado ya, namanya anak-anak ya bun ya. Jadi kado itu sebagai prioritas dia untuk menang gitu. Biarpun hanya juara satu, dua, dan tiga aja, dia udah seneng banget. Dan ini untuk perlombaan selanjutnya masih sama ya, masih yang umur-umur di bawah 5 tahun. Jadi masih buat mereka-mereka yang butuh hiburan. Anak-anak kita, ibu-ibunya hanya tim teriak-teriak dan sorak-sorak aja.
Kianu masih di ujung jalan situ, jadi dia masih ngeliatin. Untuk perlombaan ini emang dikhususkan untuk anak-anak ya bunya, jadi untuk orang tuanya habis ini. Jadi kita ikut lomba juga biar gak boring, biasa di dapur aja jadi ikut lomba juga. Ini ada perlombaan juga lucu banget ya bunya, anak tetangga saya, dia lomba makan kue tapi kuenya itu ditaruh di hidung lalu digoyang-goyangkan biar turun ke bawah mulut, seperti itu. Baik bunda-bunda dan teman-teman Dedek Kianu, untuk video ini cukup sampai di sini aja ya. Terima kasih sudah menonton channel Bunda dan Kianu. Nantikan video-video berikutnya ya bunya. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.